Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat datang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah kami perlu betul-betul bagus untuk berdepan dengan pasukan JDT, kata Selangor FC. Pemain tengah Selangor FC yaitu Nur Al-Rawabde tidak mahu pulang dengan tangan kosong apabila akan berjuang berhabis-habisan ketika berdepan dengan pasukan JDT pada Sabtu ini. Nur yang berasal dari Jordan berkata, rakan sepasukannya sudah bersedia memberikan tentangan sengit untuk memastikan Selangor FC mampu mencipta keputusan positif pada perlawanan terbabit. Katanya, kami sudah tentu hormat JDT, tetapi bagi kami, setiap perlawanan adalah tiga mata dan setiap perlawanan adalah penting. Kami perlu betul-betul bagus untuk berhadapan dengan pasukan JDT serta semua sangat teruja untuk perlawanan ini, katanya. Mengikut rekod, Nur yang sudah bermain sebanyak 15 perlawanan bersama skuad Gergasi Merah itu sudah menjaringkan 5 gol dan 1 bantuan jaringan. Perlawanan di antara dua pasukan Gergasi ini akan menjadi perlawanan tumpuan pada minggu ini dengan Selangor bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim dalam misi untuk balas dendam selepas tewas 0-4 pada perlawanan pusingan pertama Liga Super sebelum ini. Selain itu, Nur berkata fokusnya kini adalah untuk membantu pasukan dapat meneruskan momentum kecemerlangan dan kekal konsisten menjelang saingan Piala Malaysia tidak lama lagi. Katanya, alhamdulillah, semua rakan pasukan saya bagus. Kita hanya mahu fokus kepada perlawanan karena setiap perlawanan adalah penting untuk mengekalkan keyakinan kami bagi meraihkan tiga mata. Dan dalam perlawanan seterusnya, kekal di posisi sekarang dan juga sangat teruja untuk memulakan saingan Piala Malaysia, katanya. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.